Pagi, jadi hari ini aku akan vlog, kayaknya vlog day one ke Semarang for the first time. Sekarang udah 8:30 dan udah mau boarding. So, aku bakal update lagi nanti kalau udah nyampe. Akhirnya landing juga di Bandara Ahmad Yani Semarang. Jadinya aku baru nyampe tadi abis, BTW bagus ya tempatnya, abis dari toilet dulu, terus abis itu sekarang mau baggage claim dulu, terus abis itu mau udah dijemput sama mobil, jadi ya udah terus mau cari makan siang karena udah 10:00 gitu. Tapi what amazed me is di sini tuh standarnya udah bagus banget, which is ya no wonder sih, it's international airport kan anyway. Cuman kayak it's good to see this kind of quality di Indo, kayak wow gitu. So yeah. Budaya Watugong. Nih. Udah bergaya. Ini makanya ada pita-pita. Let's see. Hola, aku pakai topi karena panas banget dan sekarang lagi ada di Pagoda Avalokiteshvara. Nah, sekarang aku pengen lihat keliling-keliling sambil sekalian sembahyang juga. So, ya, yuk ikutin. Oke, jadi ini pagodanya tinggi, sedangkan di sana adalah bangunan wiharanya. Terus aku kesini sama mamaku karena koko dan oma gak mau karena capek naik tangga kan, lumayan sih ya. Lumayan jauh. Jadi kita ini lagi mau masuk pagoda, bisa sembahyang, yuk. Hampir ke Daikin. Arena nungguin koko gua, hahaha, ada ke kantornya. It's hot, ini liburan dan ya. Madem aja di mobil karena panas dan males turun karena cuma bentar nih, dia udah di jeda lepek because panas banget. Jadi tadi aku habis dari Avalokiteshvara sama Budaya Watugong, benar nggak ya? Cuman ya, oh ya bentar, terus itu saya sembahyang dan lain-lain, terus ternyata lumayan rame karena ada yang lagi sembahyang juga orang-orang, terus kayak bagus buat foto dan bisa buat sembahyang dan bisa buat chamsi juga, kalau nggak tahu di Google aja artinya. Terus karena males jelasin, terus ya udah deh, abis itu sekarang bisa ngadem, nggak ngadem sih, agak panas sih di situ, jalannya lumayan. So ini sekarang lagi di mobil aja nungguin si koko lagi di kantor, terus abis ini mau ke hotel dulu, mau check-in leleh karena panas, mau cari es enak kali ya, panas banget gini, gila gak sih, butuh kesegaran yang hakiki. Jadi abis ini kayak mau cari es, mau cari dingin-dingin biar adem dulu, abis itu nanti sore mungkin mau keliling lagi atau mau kulineran, let's see. Ini nasi pakai daging sapi aja nih. Wah, kok banyak? Gue ini kok sedikit. Kan di nasi lupa meme. Makan dulu ya guys. Enak nih. Terus minumnya es jeruk, enak banget. Sini sumpah seger. Sih toker duit buat jajan di booth-boothnya, dan duitnya kayak monopoli, lucu lucu lucu. Yuk
kita jajan abisin duitnya. Ditaruh ke sini langsung ya Pak ya? Oh ini diambil dulu. Baru selesai mandi setelah beramai-ramaian tadi di Kota Lama, nggak sempet nge-shoot banyak karena lagi seru makan karena ramai banget dan pilihan makanannya banyak banget, jadi kayak jajan sono sini keliling icip-icip
terus foto-foto juga karena ketemu sama temen juga, as you guys already see. Terus jadi ya udah simply having fun aja sih, emang bakal vlog tipis-tipis doang, nggak bakal yang se gimana nya. So yeah, overall it was really fun for the whole day experience. And yeah, sepertinya vlog hari pertama akan ditutup di sini karena sekarang aku udah pengen leye-leye karena besok pagi-pagi udah mau mulai jalan lagi. So thank you for watching and I'll see you guys on the next episode.